empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel saya Marwah Toy. Jadi jangan bosan-bosan untuk menonton untuk video di channel Marwah Toy, karena di channel saya ini banyak sekali untuk saya berbagi atau mengedukasi kepada para pemula tentunya yang hobi dengan koi. Jadi di segmen kali ini saya ingin berbagi aja tentang tenturi kembali, yang tentunya yang saya buat dengan sangat simpel, mudah, dan tidak ribet lah. Tentunya barang-barang yang diperlukan juga ya, dengan barang yang bekas pipa, dan juga ada sih semacam busa. Nah itu diperlukan untuk membuat tenturi yang kali ini saya akan bagikan kepada kalian. Dan tentunya kalian harus memahami terlebih dahulu tentang tenturi ini, fungsinya itu untuk apa sih sebenarnya. Jadi kalian yang para pemula harus paham dulu tentang fungsi dari tenturi. Yang pertama mungkin kalian harus tahu sebagai supply dari oksigen di kolam koi kita, karena ikan koi dalam proses untuk mencerna makan dia sangat memerlukan untuk oksigen. Nah jadi tenturi ini sangat cocok sekali untuk kita buat di kolam koi yang sebelumnya, di kolam koi pertama saya sudah saya buat, dan mungkin di bak fiber juga saya kasih tenturi karena akan saya gunakan sebagai kolam fiber khusus pakan juga. Nah jadi suplai oksigen sangat perlu sekali buat Maroko. Jadi barang-barang yang tadi digunain itu memang tidak ada spacer pun yang saya beli, cuma memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai ya saya gunakan untuk tenturi ini. Mungkin sebelum kita ke video tutorial pembuatannya, yang baru ketemu channel ini bisa dibantu subscribe, like, dan share agar channel ini dapat berkembang tentunya. Oke, kita ke tutorial pembuatan tenturinya. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat tenturi dengan sangat sederhana sekali, tanpa modal sama sekali. Alat apa aja yang dibutuhkan? Kita bikin dengan pipa 1/4 inch. Ini pipa 1/4 inch, panjangnya kurang, kita ukur 5,5 cm, panjangnya 5,5 cm. Untuk pipa listrik ini panjangnya 7,5 cm, panjang 7,5 cm kurang lebih. Nah ini pipa 1,5 inch, pipa buat air ya, kurang lebih 1,5 cm panjangnya. Lalu tutup botol. Nah ini tutup botol udah saya lubangin, udah biar nggak ribet. Diameternya 1,5 cm, lubang untuk tutup botol ini 1,5 cm. Nah lalu busa ini, nah ini busa mainan anak-anak sih, kita manfaatkan aja. Nah, tahapannya gimana? Yang pertama ialah kita rakit untuk lubang ini di sini. Nah, kita bikin lubang. Oh ya lupa, ini kita ukur dulu. Nah kita lubanginnya nanti, kita lubangi di sini sobat Maroko. Nah jadi di sini ya, kita buat lubang di sini. Cara bolonginnya gampang, kita pakai solder.
colokannya terlalu jauh. Nah, kita lubangin. Nah, ini pasti nggak muat masuk ke sini. Kita lubangin lagi pakai gunting. Nih sobat Marotoy, ini kita pelan-pelan pakai solder. Agar pipanya nanti pas. Sebenarnya pakai selang bisa, cuman gelembungnya kurang besar. Jadi kita ganti dengan pipa agar udara yang masuk lebih banyak dan gelembung yang dihasilkan lebih besar dan lebih banyak terutama. Nah, ini kita pakai solder. Saya skip dulu ya, lama soalnya. Ini sobat Marotoy sudah lumayan bulat. Nah, ini pipa ini kita masukin ke sini. Ses. Nah, ini pipa listriknya udah masuk. Kayak gini. Tuh. Ini lubangnya. Kira-kira kayak gini, nanti kita lem pakai lem pipa. Oke, lanjut buat berikutnya. Jadi busa ini kita buat lubang. Kita coba dulu, kita buat lubang yang untuk pipanya. Kita potong. Ini kita potong pakai cutter. Nah, ini saya skip dulu biar cepat. Kayak gini sobat Marotoy, jadi busa ini masuk ke dalam pipa 1/4. Nah, kayak gini tuh. Ini pipa tengah ini kita taruh di sini, kita kasih, kita ukur buat dilubangi. Nah, ini kita lubangi di sini.
Ini kita lubangnya di sini, sobat Maluku. Cutternya harus yang tajam, sobat Marukoi. Harus cutter baru ya, biar gampang ngerjainnya. Kalau cutter lama atau yang udah nggak tajam, agak sulit. Ini buat masuk pipa. Nah, kayak gini sobat Maluku. Ini nanti masuk di sini. Oh, masih kenceng, kurang kecil. Ini kita lem sobat Maluku. Oh, lemnya kering. Ini kita lem sobat Maluku. Biar kencang. Ini juga sebelahnya, hati-hati kena tangan ya sobat Maluku, lengket. Nah, ini kita lem juga. Masukin sini. Ya, jadi ini kayak gini sobat Maluku itu. Oh, terbalik coy, sebelah sini. Ade, kok bisa terbalik, gimana toh? Balik sob. Nah, yang sebelah sini. Ya, ini udah masuk nih, bener. Nggak terbalik. Tuh. Kayak gini tampilannya sobat Maluku ya. Nah. Dalamnya kita lem agar kuat. Luarnya juga. Nah,
udah kita lem, tinggal kita tutup botol di sini. Nah, tutup botol sini. Ini kita tinggal, kita bikin buat tutup botolnya. Buat tutup botol juga sama, kita siapin dulu buat dilubangi. Nempel. Nah, ini nanti masuk di sini. Kayak gini sobat Marokoi. Kita lubangin. Pelan-pelan aja sobat Marokoi yang ngerjainnya. Nih sobat Marokoi udah ketutup. Kita bikin lubang sini seukuran dengan tutup botol ini, tipis banget. Tipis, langit. Dikit lagi. Nah, ini udah enak. Kayak gini sobat Maroko. Nah, jadi ini kita lem. Biar enggak copot. Kayak gini tinggal masuk ke sini. Kayak gini sobat Maroko itu jadinya. Nah, ini kita lem juga sobat Maroko biar nggak lepas. Nih kelihatan nggak? Nih kita lem. Nah, ini Venturi by Maroko. Nah, itu lubangnya, no. Itu lubangnya sini sobat Maroko. Ini kita lem masuk ke pipa ini. Tuh, jadi ini Venturi nih. Kayak gini aja sobat Maroko, Venturinya simple kan.
dasar kita tes. Nah, sekarang kita lem ini pipanya. Pakai lem pipa. Biar kedap enggak masuk udara. Tinggal tunggu kering, kita uji coba. Udah gini aja sih venturinya, simple nih. Tuh, cakep kan hasilnya. Ini pipa 1/4 in. Nah, ini nanti kita tes karena saya pakai pipanya pipa 1/4 in, jadi saya buat 1/4 in pipa ini. Ini pipa listrik atasnya, ntar kita tes di kolam. Cakep kan hasilnya sobat Marugoy. Marugoy, ini hasil dari venturi yang saya buat dengan pipa 1/4 in yang tadi kita akan pasang. Nah, ini contoh venturinya. Tuh, kita pasang. Akankah ini dapat berfungsi dengan baik? Yuk kita tes. Ini elbownya 1/4 in. Pompanya pompa 3000 LH, sama kita pasang. Tuh. Dahsyat sobat Marwako ya. Nah, ini venturinya tuh. Superjet pompanya 3000 LH. Nah, venturi ini sangat baik sebagai supply dari oksigen. Yang di video-video saya sebelumnya sudah pernah saya review untuk pembuatan dengan pipa listrik dan pipa 1/4 in. Nah, ini pipa 1/4 in. Pipanya 1/4 in. Jika kita tutup, dia hanya menghasilkan arus. Kita buka, nah dia menyuplai oksigen. Cagoy.